Masa menolak pencopotan kepala sekolah SMA Negeri 5 Makassar, Sulawesi Selatan ricuh. Para siswa mengamuk dan merusak fasilitas sekolah lantaran tidak terima aksi mereka dihentikan para guru. Para siswa SMA Negeri 5 Makassar, Sulawesi Selatan langsung mengamuk saat unjuk rasa yang mereka lakukan hendak dibubarkan para guru. Para siswa ini merusak bangku dan tong sampah serta sejumlah fasilitas sekolah lainnya. Bahkan, para guru yang mencoba membubarkan aksi para siswa justru nyaris dikeroyok. Unjuk rasa ini sendiri digelar sebagai bentuk protes atas dicopotnya kepala sekolah mereka oleh pemerintah Kota Makassar. Diduga, sang kepala sekolah menerima pungutan liar berupa pembayaran uang agar bisa siswa mengikuti ujian.